Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, berjumpa lagi dengan saya Bang Slepot. Oke kawan-kawan, bagaimana kabarnya semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bang Slepot juga sehat. Dan tak lupa juga Bang Slepot mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mengklik video ini. Nah, berarti kawan orang-orang yang beruntung lah dapat menonton video ini ya. Karena Bang Slepot akan ajak kawan-kawan, kita akan tengok-tengok suasana-suasana yang ada di Pulau Karimun kawan-kawan. Yang mana Pulau Karimun ini berada di perbatasan di antara dua negara, Malaysia dan Singapura. Jadi buat kawan-kawan yang penasaran Pulau Karimun itu di mana, jadi kawan-kawan nanti sesudah nonton video ini, kawan-kawan boleh cek dekat Google Map, boleh zoom tengok, beginilah suasana di Pulau Karimun kawan-kawan ya. Yang mana Pulau Karimun ini ada di Kepulauan Riau. Jadi pusat provinsinya ada di Tanjung Pinang. Jadi Kabupaten Karimun, pusat ibu kotanya ada di Tanjung Balai Karimun. Nah, inilah Tanjung Balai Karimun. Jadi Tanjung Balai Karimun dia terdiri dari beberapa kecamatan kawan-kawannya. Yang mana di antaranya ada di Kecamatan Moro, Kecamatan Buru, Kecamatan Belat. Lumayan banyaklah, ada Kecamatan Kundur. Jadi Tanjung Batu itu termasuk Kabupaten Karimun kawan-kawannya. Nah, kawan-kawan, tadi Bang Slepot mulai perjalanan dari simpang dekat daerah Perumahan Gladiola, Perumahan Baru dekat daerah Kampung Baru Tebing kawan-kawan. Jadi tadi simpang waktu Bang keluar, Bang Slepot belok ke kanan yang tadi, kalau kita ke kiri itu arah keluar dekat daerah Jalan Kampung Harapan. Nah, jadi inilah suasana-suasana perkampungan nih kawan-kawan yang ada di Pulau Karimun kawan-kawan ya. Jadi beginilah suasananya dekat daerah Kampung Harapan. Ini masuk Kecamatan Tebing kawan-kawan. Yang mana jalan ini kalau kita lurus itu arah ke daerah PN sana, Teluk Uma, Kepamak, bisa juga kalau kita lurus. Jadi Bang Sepot coba masuk dekat daerah kawasan Kelurahan Harjosari kawan-kawan. Jadi buat kawan-kawan yang tahu dengan kawasan ini, silakan komen-komen. Barangkali Bang Slepot lewat di depan rumah kawan-kawan sekalian ya. Jadi selama dalam perjalanan Bang Slepot tengok pokok hari ini memang tak mendukung betul. Panas-panas, tapi tengok dekat atas langit tu mendung betul, gelap dah. Ini Bang Slepot ada sebelum sampai kat rumah dah kena guyur hujan dah, basah ni, salah-salah ni pakaian Bang Slepot ni semua sampai rumah. Tapi tak apalah, demi subscribernya Bang Slepot, demi penonton Bang Slepot, Bang Slepot rela untuk mengambil video ini, untuk merekam video ini demi kawan-kawan semualah. Semoga kita semua diberi kesihatan, diberi keselamatan ya kawan-kawannya, dimurahkan rezeki, amin amin ya rabbal alamin. Jadi buat kawan-kawan yang tertanya-tanya Tanjung Balai Karimun itu di mana, terus macam mana kita nak pergi-pergi ke sini, kawan-kawan tak usah ragu, tak usah bimbang ya. Jadi kalau buat kawan-kawan yang dari daerah Riau, daerah Pekanbaru sana, kawan-kawan naik kapal feri pasti singgah ke Tanjung Balai Karimun sebelum sampai ke Batam. Memang di Kepulauan Riau ini lebih dikenali itu kota Batam ya kawan-kawan ya. Tapi kami masih satu provinsi. Jadi provinsi Riau dan Pulau Riau itu tak sama kawan-kawan. Jadi ke Tanjung Balai Karimun ini ada di provinsi Kepulauan Riau. Nah kawan-kawan, jadi Bang Slepot ini lewat dekat daerah belakang-belakang dekat daerah-daerah perumahan. Ini tak jauh ni dengan rumah sakit RSUD Muhammad Sani. Jadi kawan-kawan lewat dekat daerah Jalan Poros, nampak bagian-bagian perumahan belakang RSUD Muhammad Sani. Ini jalan ni kawan-kawan. Jadi tembusnya dekat sini, dekat simpang sini. Kalau kita ke kiri tu arah ke Kapling kawan-kawan. Bisa juga tadi jalannya tembus dekat daerah Kampung Harapan juga, masuk ke gerbang. Jadi ini kita coba arah ke kanan, nanti kita akan coba masuk dekat daerah kawasan perumahan Anggrek juga. Terus nanti kita masuk dekat perumahan Payung Manggis. Kita juga akan masuk dekat daerah Kampung Bukit Atas. Jadi buat kawan-kawan yang penasaran, jangan skip nonton video ini, nonton sampai selesai. Jadi kawan-kawan tu dapat tahu, apalagi kawan-kawan kita yang lagi di perantauan pasti membutuhkan video-video macam ni. Jadi banyak ni komentar-komentar yang
nonton di video-video sebelumnya pernah berkomentar, bang kami tinggal di sini, bang kami pernah tinggal di sini sekian tahun, bang kami sekarang merantau di sini, dah lama tak balik kampung, macam mana suasananya, ambil suasana di sini bang. Jadi mohon maaf juga kepada kawan-kawan ni yang video kawasan yang permintaan kawan-kawan tu belum sempat Bang Saiput nak ambil. Bang Saiput pun ada kegiatan lain juga yang membuat Bang Saiput tu tak boleh dikatakan tak terlalu fokus juga untuk mengambil suasana-suasana yang kawan-kawan minta ya. Mohon maaf kawan-kawan ya. Bang Saiput pun ada kerja lain juga. Jadi ini hanya sambilan juga Bang Saiput. Karena demi kawan-kawan lah Bang Saiput lebih semangat macam ni. Jangan lupa kawan-kawan boleh dukung. Silakan di like, di subscribe lah terutamanya. Terus bagikan ke kawan-kawan lain, biar supaya kawan-kawan lain kita ni yang belum tahu dengan channel Bang Saiput ni, dia dapat tahu. Terus barangkali dia bahagia ni bila dapat jumpa channel Bang Saiput ni, dia bisa tengok kampung halamannya seperti apa kawan-kawan ya. Jadi beginilah suasananya kawan-kawan di Tanjung Balai Karimun. Tanjung Balai Karimun ni adalah sebuah pulau kecil je kawan. Dia tak besar, kecil je, tapi alhamdulillah maju kawan-kawan. Dengan perbandingan 20 tahun 15 tahun yang lalu tu tak macam gini. Sekarang alhamdulillah banyak kemajuan. Jalan dah makin bagus, terus di mana-mana perjalanan tu banyak dah bangunan-bangunan, swalayan, perbelanjaan tu dah cukup banyak dekat Tanjung Balai Karimun. Jadi buat kawan-kawan yang nak jalan-jalan ke Tanjung Balai Karimun, tak usah risau, kat balai ni banyak penginapan juga banyak. Ya kawan-kawan, tempat-tempat wisata banyak, tempat-tempat makan juga banyak. Jadi kawan-kawan tak usah risau. Jadi sekarang kita dah sampai ni dekat daerah depan Perumahan Anggrek. Jadi Bang Saiput nak cuba masuk, tapi tak seluruhnya lah Bang Saiput dapat ambil. Kita tengok sepintas-sepintas saja kita masuk, lepas tu kita keluar balik lagi. Ini kita masuk dekat Perumahan Anggrek ni. Jadi dulu ada yang pernah juga komentar minta ambilkan kawasan Perumahan Anggrek, suasana dia seperti apa. Ni macam indah suasana di kawan-kawan ya. Sekarang di tahun 2022, ini di bulan September kawan-kawan, ya, di tahun 2022. Jadi beginilah suasananya. Terima kasih, Bang Saiput nak ucapkan terima kasih ni kepada kawan-kawan yang dari awal mensupport channel ini sampai saat ini ya. Bang Saiput mengucapkan banyak-banyak terima kasih, karena kawan-kawan lah Bang Saiput lebih bersemangat ni menghadirkan video-video terbaru ya. Meskipun Bang Saiput ni banyak ngambil kawasan-kawasan tu hanya di Tanjung Balai Karimun, Pulau Karimun aja kawan-kawan ya. Sebenarnya kat Kabupaten Karimun ni masih banyak pulau lainnya, tapi Bang Saiput masih ada keterbatasan, tak dapat untuk ngambil suasana-suasana di tempat lain. Kan Bang Saiput pun juga kat sini ada pekerjaan yang tak dapat Bang Saiput tinggalkan ya kawan-kawan ya. Jadi beginilah suasananya di kawasan Perumahan Anggrek ni kawan-kawan. Jadi kita keluar Bang Saiput tak ambil secara keseluruhan. Jadi buat kawan-kawan yang rindu nak tengok suasana dia dekat Perumahan Anggrek, inilah sekarang suasananya kawan-kawan. Barangkali memang yang nonton ni belum tahu juga, atau memang belum pernah masuk di kawasan ini. Dekat yang nonton video ini, kawan-kawan dapat tengok ni. Jadi kat sini pun ada swalayan juga, swalayan Anggrek Emas. Jadi dah semakin banyak ni kawan-kawan perubahan-perubahan yang terjadi di Tanjung Balai Karimun di tahun 2022. Kita tak tahu ni 10 tahun akan datang ni seperti apa pula lagi Tanjung Balai Karimun ni, Pulau Karimun ni kawan-kawan ya. Jadi kita nanti akan cuba masuk dekat kawasan perumahan dekat Kampung Payamanggis. Jadi video nampaknya Bang Saiput lanjutkan ke bagian yang kedua ya. Jadi jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya. Bang Saiput akhirnya sampai di sini dulu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.